Sudarlun Forkopimda Aceh terdiri dari Kapolda Aceh, Brigjen Polisi Rio S. Jamba, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah dan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi tiba di lapangan bola Monsikureng, Kecamatan Idirayu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat menggunakan helikopter milik TNI AD. Kedatangan rombongan Forkopimda Aceh ini disambut oleh Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun, Sekda M. Iksan Ahyad, Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwianto, dan Dim 0104 Aceh Timur, Letkol Infantri Amril Haris Isya Siregar, Ketua KIP Aceh Timur Iskandar Agani, dan Kepala Kajari IDI M. Ali Akbar, SHMA. Tujuan kedatangan Forkopimda Aceh ini untuk melihat persiapan pilkada di Aceh Timur dalam rangka menghadapi hari pencoblosan 15 Februari 2017. Menurut pantauan Bapak tadi, Bapak optimis Aceh Timur akan berjalan dengan kondusif, Pak? Saya kira insya Allah, saya lihat begitu. Ya? Ada di sana sini apa kita harus juga pikiran untuk berjalan. Saya kira semua sudah siap. Kami apa yakin. Usai mengunjungi TPS di Gampung Jawa, Gampung Jalan, dan Gampung Tano Ano, Kecamatan Idirayu, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, rombongan kembali berangkat ke Aceh Utara. Dari Idirayu, Seni Hendri, Serambi On TV.